Goa Jepang, sebuah tempat yang dibangun dengan tujuan militer pada masa penjajahan, kini menjadi terowongan gelap yang penuh dengan misteri. Tidak hanya menyimpan sejarah yang kelam, tetapi juga cerita-cerita mengerikan yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya. Di balik dinding-dinding batu itu, banyak orang percaya bahwa arwah-arwah yang tidak tenang masih berkeliaran, mencari ketenangan yang tidak pernah mereka temukan saat hidup. Seperti halnya goa-goa lainnya di berbagai daerah di Indonesia, Goa Jepang ini terkenal dengan kisah-kisah seram yang menyelimutinya. Para pengunjung yang datang tidak hanya merasakan aura mencekam, tetapi juga seringkali mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Suara langkah kaki yang terdengar meskipun terowongan kosong, bisikan-bisikan halus yang terdengar jelas di telinga, atau bahkan sosok-sosok bayangan yang melintas sekejap, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengintai di balik kegelapan abadi goa ini. Pada suatu malam, sebuah kelompok pecinta alam memutuskan untuk melakukan penjelajahan ke dalam salah satu goa Jepang yang paling terkenal angker di daerah pegunungan. Mereka berjumlah 5 orang, Budi, Rina, Andi, Sari, dan Wawan. Dengan berbekal senter dan rasa penasaran yang besar, mereka masuk ke dalam mulut goa yang dingin dan suram. Awalnya, semuanya terasa normal, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di sepanjang dinding goa. Namun, semakin jauh mereka berjalan masuk, suasana mulai berubah. Budi, yang memimpin rombongan, tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Dia berhenti sejenak, menyinari sekitar dengan senternya, tapi tidak menemukan apa-apa selain dinding batu yang lembab. Perasaan itu semakin kuat, seolah-olah ada mata-mata yang terus mengikuti setiap gerak mereka. Wawan, yang biasanya paling pemberani, mulai merasa gelisah. Ada yang aneh di sini, gumamnya lirih, tapi yang lain mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah maju. Tak lama kemudian, Sari yang berjalan paling belakang mendengar suara langkah kaki tambahan di belakangnya. Suara itu terdengar jelas, berat dan lambat, mengikuti irama langkah mereka. Dia menoleh, berharap itu hanyalah gema, tetapi pemandangan di belakangnya membuat darahnya membeku. Di ujung terowongan yang gelap, samar-samar terlihat sosok hitam tinggi, tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatapnya. Dia tersentak dan berlari ke depan, menghampiri yang lain sambil gemetar, ada seseorang di belakang kita. Mereka semua berbalik, menyinari ujung terowongan, tetapi sosok itu sudah menghilang. Tidak ada yang percaya pada awalnya, menganggap Sari hanya terlalu panik. Namun, suasana mulai berubah. Terowongan yang tadinya terasa sempit kini seolah-olah semakin menutup, mengurung mereka dalam kegelapan yang pekat. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat, dan mereka mulai merasakan napas mereka tersengal, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram paru-paru mereka. Rina, yang sejak awal merasa tidak nyaman, tiba-tiba mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang menangis, merintih pelan, namun sangat jelas di antara kesunyian. Dia terhenti, tubuhnya gemetar, dan ketika dia menoleh ke arah suara itu, sekelebat bayangan putih melintas di sisi matanya. Tidak ada yang melihatnya, tapi Rina tahu pasti bahwa apa yang dia lihat bukanlah imajinasi. Dia mulai berjalan lebih cepat, mendekati Andi yang tampak lebih tenang, tetapi jauh di dalam dirinya, ketakutan mulai menjalar. Di tengah perjalanan, mereka sampai pada sebuah ruangan besar di dalam goa, yang konon menjadi tempat eksekusi para tahanan selama masa penjajahan. Ruangan itu kosong, dingin, dan dipenuhi oleh aura yang mencekam. Saat mereka melangkah masuk, tiba-tiba senter Wawan berkedip-kedip sebelum padam. Satu persatu, senter mereka mulai mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, terdengar suara-suara aneh. Suara seperti besi yang beradu, jeritan tertahan, dan langkah-langkah kaki yang berlari kencang di sekitar mereka. Andi mencoba menenangkan yang lain, tetapi dalam hatinya, dia sendiri sudah merasa panik. Di tengah kegelapan itu, Budi tiba-tiba merasakan tangan dingin yang meraih lengannya. Dia berpikir itu adalah Wawan atau Rina, tetapi ketika dia memanggil mereka, tidak ada yang menjawab. Tangan itu semakin mencengkeram kuat, mencakar kulitnya, membuatnya menjerit dalam kesakitan. Ketika dia mencoba menarik tangannya, dia tersadar di sekitarnya, tidak ada siapa-siapa. Tangan yang mencengkeramnya menghilang begitu saja, meninggalkan bekas kuku yang dalam di kulitnya. Sari, yang mulai menangis ketakutan, merasakan perasaan yang sama,
seolah-olah ada banyak tangan tak terlihat yang meraih dari dinding-dinding goa. Mereka mencoba berlari keluar, tetapi jalan kembali seolah-olah menghilang. Setiap kali mereka mencoba kembali ke arah semula, mereka merasa terjebak, seperti berputar-putar dalam labirin tanpa akhir. Tiba-tiba, Rina terjatuh. Dia menjerit histeris, melihat sesosok bayangan besar berdiri di depannya. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya. Matanya merah menyala dalam kegelapan, dan wajahnya tampak hancur, seolah-olah pernah mengalami luka mengerikan. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandangi Rina dengan tatapan penuh kebencian. Ketika Andi mencoba menariknya, bayangan itu perlahan-lahan menghilang, tetapi meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak sendirian di dalam goa ini. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih jahat yang menghuni tempat ini. Ketika akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar, mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, terengah-engah dan gemetar. Namun, mereka tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi di dalam goa Jepang. Bahkan setelah keluar, mereka merasa bahwa sesuatu telah mengikuti mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi selalu ada di dekat, mengintai, menunggu. Mereka meninggalkan goa itu dengan tubuh dan pikiran yang lelah. Tetapi satu hal yang pasti, arwah-arwah di dalam goa Jepang tidak pernah benar-benar pergi. Dan bagi siapapun yang berani masuk tanpa izin, mereka akan dihantui selamanya oleh bayangan-bayangan yang mendiami terowongan gelap penuh arwah ini. Setelah berhasil keluar dari goa Jepang, Budi, Rina, Andi, Sari, dan Wawan merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Namun, ketakutan yang mereka alami di dalam goa sepertinya tidak benar-benar hilang. Setiap kali mereka menoleh, mereka merasa ada yang terus mengikuti mereka. Suara langkah kaki di belakang mereka seolah-olah tak pernah berhenti, meski tidak ada orang lain di sekitar. Mereka akhirnya sampai di area parkir, di mana mobil mereka terparkir. Dengan tangan gemetar, Budi mencoba membuka pintu mobil, tetapi kunci mobilnya jatuh berkali-kali karena keringat dingin yang membasahi tangannya. Wawan membantunya, dan mereka semua masuk ke dalam mobil dengan napas terengah-engah. Suasana di dalam mobil begitu tegang, tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin yang menggeram dan deru napas mereka yang terdengar. Namun, ketika Budi menyalakan mobil dan siap untuk berangkat, tiba-tiba, kaca spion mobil menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Dalam bayangan kaca itu, Budi melihat sosok yang sangat familiar, sosok yang mereka temui di dalam goa. Bayangan itu berdiri di kejauhan, tetapi matanya yang merah menyala tampak jelas di tengah kegelapan malam. Budi tidak berkata apa-apa, tetapi napasnya semakin berat. Ketika dia melirik kaca sekali lagi, sosok itu menghilang, seperti angin yang tertiup kencang. Budi menginjak pedal gas, dan mobil melaju kencang meninggalkan area goa Jepang. Namun, semakin jauh mereka melaju, semakin nyata perasaan bahwa sesuatu telah ikut bersama mereka. Jalan yang seharusnya membawa mereka keluar dari daerah pegunungan mulai terasa semakin asing. Rina, yang duduk di kursi belakang, merasa ada sesuatu yang aneh dengan pepohonan di luar. Setiap pohon yang mereka lewati tampak seperti bergerak, seolah-olah mengikuti mobil mereka. Wawan juga merasakan hal yang sama. Udara di dalam mobil semakin dingin, dan mereka semua bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat. Sari, yang duduk di sebelah Rina, tiba-tiba merasakan sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi sentuhan itu terasa nyata, seperti tangan dingin yang mencengkeram bahunya. Dia tersentak, matanya melebar. Tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, suara aneh mulai terdengar di dalam mobil. Itu seperti suara napas berat, napas yang bukan berasal dari mereka berlima. Wawan, yang duduk di depan, mulai merasa gelisah. Dia menoleh ke Andi, yang duduk di sampingnya, tetapi Andi sudah pucat. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi ekspresinya penuh dengan ketakutan yang mendalam. "Apa yang terjadi, Andi?" tanya Wawan dengan suara bergetar. Andi tidak menjawab, bibirnya gemetar, dan tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Wawan memandang ke arah kaca depan dan di sana, di jalanan yang kosong, ada sosok itu lagi. Berdiri di tengah jalan, tepat di depan mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata merah menyala. Wajahnya yang hancur terlihat lebih jelas sekarang.
Wajah itu seperti wajah seseorang yang pernah disiksa, dengan luka-luka yang masih berdarah dan daging yang terkelupas. Budi membanting setir, menghindari sosok tersebut, dan mobil berbelok tajam, hampir terguling. Mereka semua berteriak, tetapi sosok itu tidak menghilang. Ia masih ada, selalu muncul di depan mereka, memaksa mereka untuk berhenti. Tiba-tiba, mobil mati mendadak. Mesin yang tadinya meraung kini sunyi total. Mereka semua terperangkap dalam keheningan yang menakutkan, hanya ditemani oleh gelapnya malam dan desahan napas berat yang semakin mendekat. Budi mencoba menyalakan kembali mobil, tetapi tidak ada reaksi. Dia memutar kunci berulang kali, dan setiap kali dia mencoba, suara napas itu semakin keras, semakin dekat. Dalam kegelapan di luar, mereka mulai melihat sosok-sosok lain. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala, muncul dari dalam hutan di sekitar mereka. Rina, yang sudah diambang panik, mulai menangis. "Kita tidak akan bisa keluar dari sini," ucapnya dengan suara bergetar. Sari memeluk Rina, berusaha menenangkannya, tetapi wajahnya sendiri sudah dipenuhi ketakutan. Wawan dan Andi mulai berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari teror yang tak terlihat ini. Ketika mereka merasa semua sudah hilang harapan, terdengar suara ketukan dari kaca jendela. Ketukan itu pelan, tapi cukup membuat mereka semua tersentak. Budi, dengan ragu, menoleh ke jendela dan melihat sesosok bayangan berdiri tepat di sebelah mobil. Namun kali ini, sosok itu tidak terlihat menyeramkan. Itu adalah sosok seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh dengan kerutan. Dia mengenakan pakaian seperti seragam tentara Jepang. Dengan tangan yang gemetar, Budi menurunkan kaca jendela sedikit. Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan dan berbisik pelan. "Kalian tidak seharusnya masuk ke sana. Kalian telah membangunkan mereka." Suaranya begitu pelan, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang di dalam mobil. Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, lelaki tua itu menghilang begitu saja, seolah-olah hanya ilusi. Namun, sesaat setelah kepergiannya, mesin mobil tiba-tiba hidup kembali. Budi tidak berpikir dua kali, dia segera menginjak gas dan melaju kencang, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil dan jantung mereka yang berdetak kencang. Ketika mereka akhirnya tiba di kota, mereka keluar dari mobil dengan tubuh yang lemah dan gemetar. Tidak ada yang berani berbicara tentang apa yang terjadi malam itu. Namun, satu hal yang pasti, Goa Jepang bukanlah tempat yang seharusnya dimasuki sembarangan. Arwah-arwah di sana masih terperangkap dalam kesedihan dan amarah, dan mereka yang berani mengganggu kedamaian mereka akan merasakan balasannya. Setelah kejadian itu, mereka semua memutuskan untuk tidak pernah kembali ke tempat tersebut. Namun, setiap malam, dalam mimpi-mimpi mereka, mereka masih bisa merasakan kehadiran sosok-sosok itu. Mata merah yang terus mengawasi, napas berat yang menghantui, dan bisikan pelan dari dunia lain, mengingatkan mereka bahwa sekali kau masuk ke Goa Jepang, kau tidak pernah benar-benar bisa keluar.